Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggal dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah kerja manfaat tim. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Bacaan Injil hari ini tentang perutusan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satu misi Yesus untuk kita hari ini adalah menyembuhkan orang sakit. Kita telah diutus oleh Yesus untuk menyembuhkan banyak orang dan memberi kita kuasa. Yang terpenting bagi kita adalah percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan ini? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi sesama kita? Santo Lukas membuka hati kita untuk mengalami damai Tuhan dan menjadi teladan bagi kita untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat dengan melakukan misi Yesus kepada sesama. Yesus sadar akan keterbatasan tiap muridnya. Sehebat-hebatnya para murid tentu punya keterbatasan. Entah itu keterbatasan tenaga maupun kemampuan. Karena itu, Yesus mengutus mereka dalam tim berdua-dua supaya mereka dapat saling membantu dan saling melengkapi kekurangan yang lain. Sehingga pelayanan yang mereka lakukan dapat berhasil dengan baik. Di sisi lain, Yesus mengharapkan para muridnya bertumbuh dan berkembang bersama orang lain. Yesus tidak menginginkan para muridnya bertumbuh dan berkembang sendiri-sendiri karena ada bahaya mereka jatuh dalam kesombongan dan kesesatan merasa diri paling hebat. Ada beberapa alasan mengapa para murid perlu bekerja dalam tim. Pertama, bekerja dalam tim akan meringankan dan mempercepat pelayanan. Kedua, bekerja dalam tim akan mendatangkan hasil yang lebih maksimal daripada bekerja seorang diri. Ketiga, bekerja dalam tim membuat orang kuat saat menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pelayanan karena ditanggung bersama-sama. Saudara-saudari terkasih, menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan yang setia dan sempurna bukanlah perkara yang mudah. Para murid Yesus juga harus rendah hati dan belajar mengosongkan diri seperti Yesus sang guru. Bersama dengan teladan hidup Santo Lukas,
Mari kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan bagi setiap bangsa, terutama mengikuti spiritualitas Santo Lukas yang selalu setia memperhatikan orang-orang miskin papa, orang-orang sakit, orang yang dianggap hina dina. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.